Rans, Nantar FC! Rans, Nantar. Setelah hancur lebur, apa yang harus dilakukan Rans Nusantara musim ini? Musim lalu jadi musim yang harus dilupakan oleh Rans Nusantara FC. Klub yang dimiliki Raffi Ahmad itu mengakhiri musim dengan cara yang tragis. Selain finish di posisi bontot, Rans Nusantara FC juga memperoleh poin yang mana itu jadi jumlah poin terendah sepanjang sejarah Liga Indonesia. Kini, menyongsong musim depan, manajemen klub telah menunjuk nahoda baru, yakni Mas Al. Pelatih asal Portugal itu datang di saat keadaan Rans Nusantara berantakan usai kepemimpinan singkat Rodrigo Santana. Lantas, mulai dari sektor mana dulu yang harus diperbaiki oleh Mas Al? Memperbaiki suasana ruang ganti, musim depan Mas Al bakal kembali menginjakan kaki di Indonesia. Namun, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai pelatih Rans Nusantara itu sendiri. Performa Phoenix Ungu musim lalu telah meninggalkan banyak pekerjaan rumah dan itu mesti diselesaikan satu per satu oleh Mas Al. Salah satu yang harus diperbaiki adalah suasana ruang ganti yang kondisinya sudah tak tertolong lagi. Setelah mengalami musim yang buruk, suasana internal tim pasti terkena dampaknya. Mental pemain hingga cara bagaimana mereka berkomunikasi pasti tak sama dengan musim-musim sebelumnya. Nah, kini Mas Al harus bekerja sama dengan seluruh elemen yang bekerja di Rans Nusantara FC untuk meningkatkan kualitas ruang ganti. Sebagai pelatih, Mas Al harus banyak-banyak ngobrol dan memotivasi para pemainnya. Bahkan, jika perlu Rans Nusantara FC bisa merekrut staf khusus yang mengurusi psikologis para pemainnya. Pemilihan kapten, setelah dirasa kondisi mental dan ruang ganti tim sudah sedikit lebih baik, tindak lanjutnya adalah menjaga situasi itu agar tetap stabil. Poin ini biasanya diserahkan kepada kapten tim atau sosok yang paling didengar oleh para pemain lain. Jadi, pemilihan kapten juga penting untuk mengemban peran tersebut. Perbaiki ketajaman lini depan, selanjutnya soal masalah lini depan. Sudah menjadi rahasia umum kalau Rans Nusantara FC begitu kesulitan dalam urusan mencetak gol musim lalu. Bukan tanpa peluang, melainkan lini depan Rans Nusantara FC yang kurang tajam. Mereka selalu gagal mengonversi peluang menjadi sebuah gol.